nanti pemerintah kita, kantor-kantor, kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Anda bisa memahami enggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa. Nyewa, bro. Orang kaya. Bukan orang kaya, orang geblek. Jadi kita ingin pihak berwajib kepolisian untuk bisa mendalami tindakan tersebut agar tidak hanya saudara IM sendiri yang bisa kita diproses secara hukum. Dan ini juga merupakan bagian kita bersama untuk kita belajar bahwa dalam berbicara di depan publik, berbicara dalam ruang publik itu ada etika-etika dan aturan hukum serta norma kesopanan yang perlu kita jaga seperti itu. Karena kita nilai ini sangat merendahkan masyarakat Kalimantan, harkat martabat dan kehormatan, dan juga sebetulnya bahwa tidak hanya kita ini bicara bahwa hanya masyarakat Kalimantan, sebetulnya GMLI juga concern dengan permasalahan-permasalahan hal-hal lain yang berbau SARA ini. Kita tidak ingin bangsa kita, masyarakat kita terpecah belah dengan hal-hal yang kontraproduktif seperti ini.